Halo Sobat Lame Melali. Weh, ini sore-sore tanpa ada apa ya? Schedule. Schedule. Langsung grebek ke dapur Arema, tepatnya dapur bonsai miliknya Cak Kabul yang ada di Tegal Rotan. Nih Sobat Lame Melali, lihat nih. Wih. Besar sekali ini anting putri ini. Wih, calon jagoan nih. Masih di los-los. Nah, mau tahu obrolannya seperti apa, keseruan hari ini? Simak videonya. Jangan lupa subscribe. Lame Melali tanpa kalian bukan apa-apa. Wih. Bro, Tangsel. Ini apa kabar? Wah, di antara semak. Halo. Semak-semak daun anting putri dia nih. Weh. Nah, kapan datangnya tahu-tahu udah normal? Ah, saya turun dari langit, Cak. Ya. Mas Lambe, ini ada Cak Kabul, terus ada Om. Oke, selamat sore. Sore ya. Apa kabar? Mantap ya. Nih, lagi diapain, Cak? Pohonnya kok dirontok-rontokin? Ribun banget kayak hutan. Kayak hutan. Biar apa, Cak? Biar kena matahari yang bawah. Oh, jadi nggak apa-apa, sisain pucuknya aja. Nggak apa-apa. Oh, nggak mati, Cak? Nggak. Wah, nggak, malah cepet gede batangnya. Malah cepet gede batangnya. Ya. Tujuannya untuk mengejar pembesaran berarti ya? Ya, betul. Ngopi-ngopi lah. Iya. Mantelep, pesenin minum, mantelep. Sudah siap tuh. Wah, udah siap tuh, Sobat Lambe. Tuh sajiannya Mas Lambe tuh. Wah. Langsung ada kuning, ada putih. Ada kuning, ada putih ya. Wah, bahaya nih, jangan nyebut warna nih. Soalnya tahun politik nih. Gak apa-apa, bercanda Om. Wah. Itu gede banget, Cak. Iya, ini ya. Antar calon master Tangsel ini. Itu yang sebelahnya juga cakep tuh kayaknya. Ini saya ngeri-ngeri sedap nih, soalnya di atas nih. Badan saya gede soalnya. Wah, ini Sobat Lambe adalah anting putri. Ini anting putri Indonesia atau luar, Cak? Itu Vietnam. Ini Vietnam? Iya. Oke. Okay. Ada kali, kalau dari bahan mah dari awal mungkin ada umur 10 tahunan ada, Cak? Ya, itu masih sekitar 6 tahun. 6 tahun ya. Ini untuk pengelosan ini udah berapa lama, Cak? Itu baru 6 bulan. 6 bulan sebesar ini ya, Cak, semuanya. Oh, tadinya itu sama sekali nggak ada ya, Cak? Nggak ada, sama sekali. Oke, ini di program, ini akan jadi tangan pertama ya, Cak ya? Iya, betul. Tangan pertama, ini backgroundnya nih Sobat Lambe Melali, background di belakang. Lalu ini lari, tangan kedua ya, ini background juga. Ini yang akan jadi terusan ke arah mahkota. Nah, seperti itu Sobat Lambe. Bukan begitu, Cak? Iya, betul. Wih, mantap ini kaki-kakinya nih. Kalau nggak ngorek kayaknya kita kurang sedep ini. Wih, cakep Sobat Lambe itu. Udah puter nih, kayak kemidi puter. Itu kalau ayam ayam Bangkok itu. Kalau ayam ayam Bangkok ya? Iya. No. Mantap. Cak, ini dijual nggak, Cak? Belum lah. Belum? Belum. Terus kalau ada yang pengen terus nawar gimana? Lihat aja. Yang lain aja. Harganya mahal, nggak apa-apa. Oh, itu. Wih, itu depannya mana, Cak? Depannya sebelah sini ya, yang itu ya? Sebelah sini nih. Wih, di. Ini mukanya pohon, ini muka saya nih. Coba-coba. Kita turun dulu, ambil ke arah sana ya. Iya. Saya ngeri-ngeri sedap nih naik turunnya. Maklum orang gemuk. Aduh, tuh goyang kameranya langsung. Ada satu kintal, Om. Ada, Om. Enggak deh, sekarang udah turun 92. Tuh, Sobat Lambe. Wih, luar biasa. Yang bawah biar dapat ini. Iya, ini nih tembus matahari. Wih. Ini diameternya atau tangan Cak Kabul dua tangan kali ya, Cak? Tuh. Dua tangan. Nah.
Ini rencana twin ya, Cak? Betul. Targetnya ukuran apa ya? Size apa nih? Medium kali ya? Ini mah medium dah. Wih, cakep ini medium nih. Wih, medium. Sobat Lambe Melali tuh. Ini aja udah 35 kok. Udah 35 ya? Iya bener. Oh, dua kali itu 45 ntar ya? 50-45. Target medium ya, Cak? Iya, medium. Wih, kaki-kaki mah udah diprogram ya, Cak? Kaki udah. Akar juga ada akarnya tuh. Wih, mantap. Sobat Lambe. Progresnya luar biasa. Ini berapa tahun, Cak, di sini, Cak? Ini baru 1 tahun setengah. Sorry kepotong, Cak. Wih. Ini juga besar juga ini. Ini mukanya sono ini. Mukanya. Ini kayak maling kundang ya? Oh, kalau ini mah maling kundang dikutuk jadi anput. 60, 70, lingkar 70 ini. 70 ya? Iya. Tingginya mah baru 20-25. 20-25an. Tuh, Sobat Lambe. Mantap. Programan-programannya nih. Kakabulnya ada yang mame-mame juga tuh. Ada. Ini bahkan di bawah nih ya, ada juga nih teman-teman tuh. Ada kimeng ya. Kimeng mame. Oh, ini yang punya saya ya, Cak ya? Iya, betul. Nih, jadi saya dititip di sini dirawat sama Cakobul nih, ada dua. Di pesantrenin lah. Di pesantrenin ada dua sama Cakobul, ini punya saya. Kimeng. Mantap. Wah, ada yang patah nih, Cak. Mantap. Wih, saya kira yang ini, Cak, punya saya, Cak. Ternyata punya Om Rusti. Iya. Pesantrenin ya. Mantap. Terima pesantren juga. Wih. Ini apa nih, Cak? Serut ya, Cak? Serut. Wih, serut ini, Sobat Lambe. Itu nama serut alama. Serut alama. Iya. Namanya alama. Iya. Alama. Alama. Wih. Tuh, Sobat Lambe, ukurannya besar juga nih. Mungkin lux L. Nah, ini yang pernah best ten ya, Cak? Iya, itu belakangnya itu. Nah, ini belakangnya. Oh, depannya sana. Oh, bisa diputar? Bisa. Wih, ini dia Sobat Lambe. Awas jatuh. Oh, Sobat Lambe. Ini jenis apa, Cak? Okianti buah. Buah ya, Cak? Kembang bunga. Tuh, Sobat Lambe, habis di pruning. Mantap. Ini dijual nggak, Cak? Jual kalau ada yang mau. Jual kalau ada yang mau. 22. Oke. Buka harga di 22. 22. Ya. 22 juta. Tuh, Sobat Lambe Melali, itu gede banget ukurannya tuh. Iya, ini udah kemana-mana best stand. Di Kabupaten Bogor dapat best stand. Terus di Tangerang Selatan juga. Oh, nih Sobat Lambe. Keren banget. Udah agak bosen aja, udah terlalu lama. Oh, ini pernah ke Bantul juga ya, Cak ya? Bantul ya, Bantul. Iya, benar. Di Bantul pun dia dapat, Sobat Lambe. Oh. Sobat Lambe Melali, keren ya. Ini yang kecil-kecil juga nih. Ini Benjamin kayaknya. Nah, cuaca udah mau hujan nih, beluduk-beluduk. Asem nih, petarung, calon petarung nih asem. Asem Jawa. Calon petarung nih. Wih. Calon petarung. Serem juga nih Sobat Lambe. Masih di los-los ya, Cak ya? Di los. Belum bertarung untuk kaki program. Kaki program juga tuh Sobat Lambe. Tuh. Tengah ngorek-ngorek ya. Keren tuh. Wih. Urat-uratnya itu keluar. Wih, mantap tenan. Kalau yang minat tuh bisa ngubungin tuh Bonsai Dapur Arema, nomor teleponnya ada di situ 0812 8016 5736 dengan Cak Kabul. Dekat merapat aja. Ya, dekat merapat ya, Cak. Ini ada satu lagi Cendrawasih ya, Cak. Iya nih. Depannya mana, Cak? Oh, ini dia Sobat Lambe. Mantap. Masih dibikin balance dulu.
bikin melan di los-los. Tapi ini udah pernah dapat bendera merah ya, Cak? Udah, Besten juga udah pernah. Oh, Besten udah pernah ya? Kelas Mami ya, Cak? Apa small? Small. Oh, small. Tuh, Sobat Lami Melali. Cak, kalau musim hujan begini gimana, Cak? Ada penanganan khusus nggak di sini, Cak? Ada, kalau musim hujan mah ini harus diinsek juga. Insek juga ya, Cak, ya? Apalagi nanti gini harus dibilas lagi daunnya. Oh, gitu ya, Cak. Nggak dibilas mah ini. Udah. Repot ya urusannya. Kusam. Kusam ya. Kayak yang punya rambutnya udah kusam nih. Wah. Oke. Oke, okay. Okay, Sobat Lami Melali. Itu tadi beberapa pohon. Yang itu berapa, Cing? Di dapur Arema. Cing. Milik Cak Kobul. Nih program-programnya juga masih banyak sini, ada apa namanya, sancang juga nih tuh. Wih, banyak yang disembunyikan di sini, Sobat Lampi. Unput juga, itu unput juga di sana. Bahkan ada jeruk kingkit nih, Sobat Lampi. Ini jeruk kingkitnya oke punya nih, jarang nih. Tuh modelnya twin. Ini bakal juga nih, kakinya. Kakinya udah gede, Sobat Lampi. Wah, terprogram juga ternyata tuh. Lagi dipendem aja, diumpetin. Wah, ini kalau jadi cakep nih jeruk kingkit. Dia ada buahnya. Bahkan Sobat Lambe, infonya konon ini tuh dibawa ke Indonesia pada saat itu oleh orang-orang dari Tiongkok untuk menghilangkan mabuk selama mereka naik kapal laut. Nah, setelah sampai di kawasan Banten, Tangerang, itu bijinya dilempar begitu aja kan. Jadi tumbuh dia. Jadi aslinya memang ini bukan dari Indonesia. Mantap. Tuh juga ada lagi tuh kingkit-kingkit di sana. Benjamin. Cakep juga tuh. Unik. Keren. Ini ada Sobat Lami Melali nih, Om. Ya? Ada Sobat Lami Melali nih. Ada sobat baru datang ya? Oh. Ada Santigi juga. Lengkap di sini, asam Jawa di atas sana. Oh. Mpok ngerti aku ini. Mpok cuma ngerti aku. Yang gak dingin. Wih, oke, Sobat Lami Melali. Tadi sekilas aja ngobrol sore melihat intip koleksi dari Cak Kobul di dapur Arema. Bahkan tadi ada yang udah ada Best 10 itu dijual 22 juta buka harga. Nego-nego tipis, silakan. Ya, itu 22 udah free paket ya, Om? Ongkir ya? Udah. Oke, nanti bisa menghubungi nomor telepon yang tadi disampaikan. Nomornya berapa, Cak? 0812. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tadi nomor telepon udah disebutkan oleh Cak Kobul, ya. Salam Lami Melali dulu ke teman-teman, Cak. Oke, okay. Teman-teman. Salam Lami Melali. Tapi jangan lupa ngopi lah, jangan lupa ngopi. Ngopi. Ngopi apa Nutrisari tuh? Ngopi, ngopi es, ngopi.